ketemu nih. Lama kita gak ketemu ya. Aduh. Benar-benar kangen nih Mas Gris. Aduh. Masuk Mas. Sarapan. Udah siap semua, kendaraan udah siap. Kopi udah. Oh, baru mau nawarin kopi. Ya kopi. Jadi gimana kita hari ini? Mau kemana nih? Hari ini... Oh iya, ini Bang Bernard nih yang gue bilang tadi. Halo. Dari Bernard Bali Advisor, dia tuh selalu nganterin kalau misalnya gue di Bali tuh yang seru tuh di mana, yang tempat-tempat yang gue gak tahu deh, seluk-seluk, plosok-plosok gitu. Iya, sekali. Oke. Iya, hari ini ya kita coba karena sekarang new normal. Kita coba explore tempat-tempat, mumpung lagi sepi nih sekarang dan banyak turis. Mohon maaf ya ibu, celana. Gak apa-apaan. Itu, gak apa-apa. Biasa. Biasa juga saya potong ini. Iya, celana saya jadinya kemana-mana. Terus Bang Bernard. Jadi mumpung new normal ini, jadi karena wisatawan belum pada datang semua. Ini belum ada, belum datang sama sekali nih kesini. Belum semua, hanya beberapa. Tapi kemarin diberitakan bahwa sekitar 4 ribuan. Yang diperkirakan akan masuk ke Bali. Oh wow. Ya semoga aja gitu. Ya semoga aja. Tapi deh Bali pulih lagi ya. Kan? Domestik aja. Tapi pun kita kesini pun agak nggak terlalu gampang seperti yang biasanya ke Bali loh, Bang Bernard. Kita benar-benar harus safe, kita benar-benar harus sehat karena kemarin gua rapid ya. Gua semua rapid test dan abis itu masuk juga harus dites lagi, dicek lagi semuanya. Gua harus download aplikasi aplikasi e-hack. Terus abis itu harus cek diri Bali dulu sebelum ke sini. Itu benar-benar safe gitu, maksud gua tuh kayak pengunjung yang datang ke sini tuh pasti benar-benar sehat. Harus. Benar enggak sih Bang Bernard? Sehat seperti ya kan? Seperti kali ini. Ah, ini kan saya selalu pakai masker. Iya, nih. Iya. Jadi kita ke setiap destinasi nanti kita diwajibkan menggunakan masker, ya, menggunakan masker. Terus nanti di sana biasanya ini kemarin saya ada sudah cek. Jadi di setiap destinasi yang kita kunjungin, mereka sudah menyiapkan juga apa alat itu yang shot. Oh iya. Untuk ngecek suhu tubuh. Tapi yang lebih penting dari yang sesuai edaran yang beredar dari pemerintah bahwa harus selalu menggunakan masker. Itu yang paling penting. Kemana-mana kita pergi. Iya sih, masker yang penting ya. Meskipun ini new normal, kita masker new normal, penting. Tetap vitamin, penting. Juga untuk kesehatan. Kesehatan. Ya udah bang, hari ini dulu, kita ready explore. Kita coba mainkan ke waterfall. Kita tukan cepung hari ini. Ready. Basah-basah. Sebelum basah-basah kita makan dulu ya. Oke. Lanjut. Makan dulu. Kita makan dulu. Abis itu kita lanjut ke apa namanya? Lanjut ke tukar cepung. Tukar cepung, waterfall. Gua benar-benar gak nyangka ini dua bocah nyambung. Semalam gua lihat ini sama ini bertiga nih. Ini bertiga, gua enggak tahu tidur jam berapa, kamar di luar berisik banget. Lo pada ngapain sih? Ya ngapain bos Gil? Bucin aja. Bos Gil kok semalam bisa tebak-tebakan sih bos Gil? Bisa nebak jawabannya. Oh iya. Apaan tebak-tebakan di ibu kota? Tebak-tebakannya apa kemarin? Ibu kota. Bukan, di umur. Gua 4 tahun, gua punya adik umurnya 2 tahun. Kalau gua umur 100 tahun, adik gua umur berapa? Ya umur 98 lah, orang goblok dong yang gak bisa jawab, sumpah. Itu semua orang bisa jawab dan dia bilang kalau misalnya kalian bisa jawab, gua bakal loncat ke kolam renang telanjang. Dan dia benar telanjang nih. Telanjang jalu. Weh. Tuh, gua liatin videonya kan. Bener kayak gitu. Gila nih orang. Kita mau ke anjing langit itu bagus banget. Tukar cepung. Kemana sih kita? Tukar, guys. Waterfall. Lu lewat sini bencong, loncat aja deh. Sejak lu di sana ya? Bencong lu di sini. Cong, belakang cong. Oh iya, belakang. Rangkat! Let's go! Benci banget sunblock yang lengket, apalagi gue lagi traveling nih tiba-tiba muka lengket terus berminyak gitu kan kalau pakai sunblock. Nah ini tuh nggak sama sekali, dia tuh langsung kering gitu, enak. Nggak kepake. Hai, sekarang kita udah sampai di lokasi ini, kita di Tukar Cepung Waterfall tuh.
Jalan tadi kita dari sana ke sini tuh sekitaran 2 jaman. 2 jaman tapi cepet sih soalnya enggak berasa. Nanti kita ketemu di bawah ya. Nah, ini udah nyampe nih kita. Belum. Belum. Bukan ini. Bukan ini. Bukan ini. Bukan. Airnya bersih banget, gitu. Ini air kali loh. Tuh, ada odol. Eh, Bar, minum air, Bar. Berkah. Ih, keren nih. Bar, minum air nih, berkah nih. Air suci. Ini di atasnya. Nanti gua bakal ke bawah situ tuh. Di atasnya nih. Kita udah beres di sini dan kita bakal lanjutin di tempat lain, tapi nanti gua kasih tahu tempatnya, tapi enggak sekarang. Nanti gua tunjukin aja tempatnya pas setelah gua sampai ya. Ayo. 1 1 2 3 Woi! Keren. Itu burung apa itu? Burung puyuh. Burung puyuh. Di air terjun yang kedua apa namanya? Tibu mana? Hmm. Cuma kata belinya di sini katanya tutup. Gimana dong? Coba dong. Udah 2 jam perjalanan kita dari Arjun sebelumnya ke sini. Gue tadi enggak pakai baju di mobil. Suapin dong. Gua kejepit mobil. Suapin dong tuh. Ya, kamu ngasih apaan? Pisang goreng cuma 1. Oh, nyanyi ambil pisang. Iya. Goreng. Ini lagi berusaha mencoba nego nih Bang Bernard. Ditutup ternyata anjir. Yeah. Udah jauh-jauh kita di sini. Enggak bisa digoyang. Enggak bisa digoyang ternyata, guys. Nih, ini lagi. Bang Bernard enggak bisa digoyang kan, Bang? Sudah enggak bisa digoyang, guys. Terus mana Bang Bernard? Lanjut ke terjun yang berikutnya, mudah-mudahan bisa digoyang. Ya. Sekarang gua mau turun ke bawah nih. Gak ada yang mau masuk. Oh, dingin banget. Lo harus mandi di situ di bawah air terjun. Itu buat buka aura, harus 7 kali tapi. Biar apa? Biar buka aura, awet muda, lancar jodoh, enteng rezeki. Emang iya? Iya. Kata apa? Kata menurut kepercayaan di sini. Beneran? Iya. Ini beneran? Iya, beneran. Dia kejawen. Oh, dia kejawen? Makan menyak, nah. Gak percaya. Ya udah, yuk, tidur kita yuk. Kalau ada dupa nih, ya, kalau ada dupa sama kelapa muda nih, udah pas banget itu. Udah, ya, sari yuk. Pakai dupa kelapa muda. Iya. Ya udah yuk, biar enteng jodoh. Gue udah punya jodoh. Biar banyak rezeki. Ya ini mah kita mandi-mandi aja. Cuman itu mitosnya kayak gitu, Bro. Mitosnya katanya si enteng jodoh, murah rezeki. Buka aura. Buka aura, enteng jodoh, murah rezeki, tapi harus mandi selama sebanyak 7 kali di sini. Betul? Iya, 7 kali. Let's get lewat kalau gitu. Let's get. Pertanyaan aku, kamu percaya enggak? Enggak. Apa? Percaya enggak dia? Kita coba aja yuk. Ya
gampang. Turunnya enak. Naiknya capek banget anjir. Ngaso dulu kita belum pulang. Minum kelapa. Ini gua kasih tahu cara minum kelapa yang benar ya. Pertama, batok kelapanya harus benar-benar bulat cantik kayak gini. Nah, kedua kita sedot. Udah aja kelakuannya. Nih, ini namanya tipat cantok. Tipat cantok. Tuh. Tipat cantok. Tipat cantok. Kalau kamu? Cantik. Ya boleh deh. Kalau kamu? Harum. Good morning, bangun. Go. Bangun ya? Go. Aku deketin lagi. Bangun ya? Go. Bangun ya? Go. Kamu kok apa namanya orangnya yang tadi pagi aku dapat surprise di kamar mandi. Maksudnya? Aku tadi pagi dapat surprise di kamar mandi. Maksudnya apa sih? Mau aku beberin ya? Apaan? Ada apa di toilet tadi pagi? Gak tau. Bekas siapa semalam? Hmm? Bekas siapa semalam coba? Eh? Emang aku lupa siram lagi? Udah dibilang tadi malam sayang siram ya? Apa tadi pagi? Hah? Apa itu? Udah aku siram demi Allah itu kayaknya. Jadi toiletnya kayaknya rusak. Jadi pas aku siram, dia masuk ke dalam. Tapi keluar dia sebenarnya nggak mau masuk ke dalam, dia mau keluar lagi karena dia nggak betah kayak di dalam. Jadi dia muncul lagi keluar. Gak usah aku campur loh. Gila ya. Ini jadi guys ya, setiap pagi gue pasti dapat kejutan, kejutan morning morning pokoknya dari dia. Udah bangun ah. Good morning. Hari ini kita mau pindah hotel. Ini lagi persiapan di sini nih. Tuh, gua udah rapi. Koper gua udah rapi, udah ready. Istri aku. Udah rapi. Banyak ya barangnya? Lumayan, kan kita hampir sebulan di sini. Terima kasih istri aku sudah merapikan koperku. I love you. Mwah. Aduh, enak sekali. Gue tuh kan nyiapin kado yang kemarin gue beli di Jakarta itu buat Siti. Yeah. Terus kadonya udah nyampe nih di mobil. Nah sekarang rencananya gue mau ke villa, pindah villa duluan. Abis itu gue naruh barangnya di sana dan gue tuh ini gara-gara Teh Ica nih. Teh Ica harusnya hari ini gue tuh surprise-nya. Dan dia malah kesininya tanggal 7. Jadi gue harus undur semuanya. Jadi gue gitu deh. Intinya lihat aja nanti ya. Lampun. Kita dapat oleh-oleh ini coba. Kita dapat oleh-oleh ini dari Jakarta, dari Dance Style. Dari Dance Style. Siapa sih ini? Siapa sih yang punyanya nih? Siapa sih? Perlu gua shot enggak sih yang punyanya? Thank you loh udah ngasih kita baju. Ya bosku. Gila. Anaknya Om Heru, biasa meren. Laki banget. Oh salah, gila nih laki. Bencong banget. Nih. Kamu itu sebelah. Ya, apa namanya? Barengan-barengan gitu. Jadi gua tadi alasannya. Gua duluan deh. Atau gua mau mantar ya, A? Ntar gua muat kan di belakang? Iya. Sampai jumpa lagi, Mbok. Wah, ini gila. Gila. Dulu pernah jadi kulit panggul, Mbak? Oh, iya, Tanah Abang. Oh. Kita cabut duluan, taruh kadonya, baru jemput dia lagi. Barang udah kosong, ada gua taruh. Ya, kan banyak tuh penuh. Tuh, udah kosong kayak. Kosong-kosong. Dia tinggal jemput para dakocan.
Bagus. Klimaks, Mas. Lo bisa enggak klimaks sambil jalan? Kita kemana ya? Ke dia ya, apa gue malas banget kalau dia belanja nggak berhenti bisa berjem-jem mana ya? Awah temenin dulu aja deh sampai bosan. Yai. Gue kasih hadiah buat Rehan. Kasih ada kacamatanya sampai di soal asiban sebelumnya. Gak macam. Jadi gue mau beli kacamata. Tadi gue udah nanya kan minusnya berapa. Nah kita beli. Siang itu temen gue dari kecil. Terus ya gitu deh, dia selalu nemenin gue kemanapun. Gue sakit juga selalu nemenin. Sekarang dia lagi putus cinta, lagi galau. Jadi kita kasih hadiah dia. Walaupun dia menyebalkan ya. Apa? Walaupun dia menyebalkan gak pernah sikat gigi. Menyebalkan, kita kasih dia kacamata baru. Udah sama lensanya ya? Kayak gini. Udah. Ini deh mas, jadinya berapa lama? Seminggu. Lama banget. Duh. Iya, soalnya lensanya dari Jakarta. Oh pantesan. Jadi di sini nggak ada yang langsung. Kalau kita ready stopnya 3 hari. Kalau yang free-nya lensanya dari Jakarta. Oh yang free lensanya dari Jakarta. Kalau yang ready stop? Ready stop 3 harian sih. Yang 1 juta? Apa yang mana? 900-an. Oh, 900-an. Ya enggak apa-apa sih. Sultan bukan. Cuma kalau ada stoknya 3 hari paling cepat. Soalnya mesin kita lagi error sih, Mas. Oh. Kalau gini apa enggak error kan biasanya sejam kalau ada stok. Cuma oh. Sekarang lagi error. Oh, kalau gitu. Mau yang langsung paling ke Mall Galeria. Oh, ya, di Galeria. Oh, Galeria di situ ada? Ada. Melawai juga. Melawai oh, juga. Oh, ya udah. Makasih ya, Mas. Iya, ya, Mas. Di sini kacamatanya enggak ready stok. Cari abis ini nanti. Oke. Okay. Gue dapat kacamatanya. Besok jadinya. Ini gue dapat apa kacamatanya? Cuman gue tadi nggak bisa dapat minusnya dan segala macamnya karena gue nggak tahu ukuran matanya tuh harus disesuaikan banget gitu loh. Gue takutnya nanti dia pusing atau gimana. Jadi gue beli lensanya aja. Jadi nanti kita lemparin ke dia nih loh. Buat lo. Lensanya lo beli sendiri. Bini gue lagi belanja lama. Nih, gue punya hadiah buat lo. Serius hadiah? Kacamata. Wih, gila. Demi Tuhan lo. Sujud dulu. Lo seneng gak? Seneng gak? Peluk dong, peluk dong. Cobain dulu dong. Peluk dong. Cobain dulu dong. Hah? Udah temenan sama lo. Tapi lensanya lo beli sendiri ya. Iya, serius. Karena gue gak tau lensanya lo apa. Lo kalau tau harganya kaget deh. Ini mahal pokoknya. Coba dulu. Coba ya. Biar lagi dulu sama kalau bilang apa alhamdulillah ya. Gila pas banget, gila cocok banget. Gila belum, belum. Tahu enggak? Harus tahu banget. Kan anjing lu enggak. Anjing. Bohong. Ganti lensanya, Han. Thank you. Lu mau bilang apa? Thank you. Ini barang gua jaga. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye.